Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya oleh anak cucu tentang Al-Quran, maka jawab seperti ini. T. Berapa jumlah surah dalam Al-Quran? J. 114 surah. T. Berapa jumlah juz dalam Al-Quran? J. 30 juz. T. Berapa jumlah hiz dalam Al-Quran? J. 60 hiz. T. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? J. 6666 ayat. T. Berapa jumlah kata dalam Al-Quran dan berapa jumlah hurufnya? J. 77.437 kata atau 77.439 kata dan 320.670 huruf. T. Siapa malaikat yang disebut dalam Al-Quran? J. Jibril, Mikail, Malik, Rakib, Atiyib, Malakul Maut, Harut, Marut, Al-Hafazah, Al-Kiramul Katibun Hamalatul Arsh. T. Berapa jumlah sajdah, ayat sujud, dalam Al-Quran? J. 15 sajdah. T. Berapa jumlah para nabi yang disebut dalam Al-Quran? J. 25 nabi. T. Berapa jumlah surah Madaniyah dalam Al-Quran? Sebutkan. J. 28 surah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, Al-Taubah, Al-Rad, Al-Hajj, Al-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Al-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Saf, Al-Jumah, Al-Munafikun, Al-Takhabun, Al-Talak, Al-Tahrim, Al-Insan, Al-Bayinah, Al-Zalzalah, Al-Nasr. T. Berapa jumlah surah Makiyah dalam Al-Quran? Sebutkan. J. 86 surat, selain surah tersebut di atas. T. Berapa jumlah surah yang dimulai dengan huruf dalam Al-Quran? J. 29 surah. T. Apakah yang dimaksud dengan surah Makiyah? Sebutkan 10 saja. J. Surah Makiyah adalah surah yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah, seperti Al-An'am, Al-Araf, Al-Saffat, Al-Isra, Al-Naml, Al-Waqiah, Al-Hakah, Al-Jin, Al-Muzamil, Al-Falaq. T. Apakah yang dimaksud dengan surah Madaniyah? Sebutkan 5 saja. J. Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinah setelah hijrah, seperti Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Anfal, Al-Taubah, Al-Hajj. T. Siapakah nama para nabi yang disebut dalam Al-Quran? J. Adam AS, Nuh AS, Ibrahim AS, Ismail AS, Ishak AS, Yakub AS, Musa AS, Isa AS, Ayub AS, Yunus AS, Harun AS, Dawud AS, Sulaiman AS, Yusuf AS, Zakaria AS, Yahya AS, Ilyas AS, Alyasa AS, Lut AS, Hud AS, Saleh AS, Zulkifli AS, Syuaib AS, Idris AS, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. T. Siapakah satu-satunya nama wanita salihah yang disebut namanya dalam Al-Quran? J. Maryam binti Imran. T. Siapakah satu-satunya nama sahabat yang disebut namanya dalam Al-Quran? J. Zaid bin Haritsah. Rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat 37. T. Apakah ayat dalam Al-Quran yang pertama kali turun? J. Surah Al-Alaq ayat 1-5. T. Apakah ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran? J. Ayat 3 surah Al-Maidah. T. Apakah nama surah yang tanpa basmalah? J. Surah At-Taubah, Bara'ah. T. Apakah nama surah yang memiliki dua basmalah? J. Surah Al-Naml. T. Apakah yang disebut surah Al-Muawizatain, dua surah penjagaan? J. Surah Al-Falaq dan An-Nas. T. Apakah nama surah yang bernilai seperempat Al-Quran? J. Surah Al-Kafirun. T. Apakah nama surah yang bernilai sepertiga Al-Quran? J. Surah Al-Ikhlas. T. Apakah nama surah yang menyelamatkan dari siksa kubur? J. Surah Al-Mulk. T. Apakah nama surah yang apabila dibaca pada hari Jumat akan menerangi sepanjang pekan? J. Surah Al-Kahfi. T. Apakah ayat yang paling agung dan dalam surah apa?
J. Ayat Kursi, dalam surah Al-Baqarah ayat nomor 255. T. Apakah nama surah yang paling agung dan berapa jumlah ayatnya? J. Surah Al-Fatihah, 7 ayat. T. Apakah ayat yang paling bijak dan dalam surah apa? J. Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi ia akan lihat. Barang siapa melakukan kejahatan sebesar biji sawi ia akan lihat, surah Al-Zalzalah ayat 7-8. T. Apakah nama surah yang ada dua sajdahnya? J. Surah Al-Hajj ayat 18 dan ayat 77. T. Pada kata apakah pertengahan Al-Quran itu di surah apa ayat no berapa? J. Surah Al-Kahfi ayat no 19. T. Ayat apakah bila dibaca setiap habis salat fardu dapat mengantarkannya masuk ke dalam syurga? J. Ayat Kursi. T. Ayat apakah yang diulang-ulang sebanyak 31 kali dalam satu surah dan di surah apa? J. Ayat pada surah Al-Rahman. T. Ayat apakah yang diulang-ulang sebanyak 10 kali dalam satu surah dan di surah apa? Apakah ayat ini ada juga disebut dalam surah lainnya? Di surah apa? J. Ayat pada surah Al-Mursalat juga ada dalam surah Al-Mutaffifin ayat 10. T. Apakah ayat terpanjang dalam Al-Quran pada surah apa? Ayat berapa? Dan apa yang dibahas? J. Ayat 282 surah Al-Baqarah membahas muamalah dengan sesama manusia dalam keuangan dan hutang piutang. Bermesraanlah dengan Al-Quran sebagaimana mesranya kita dengan dompet gadget kita selama ini. Berdekatanlah dengan Al-Quran sedekat kita dengan pasangan, anak-anak dan teman-teman kita hari ini. Bersahabatlah dengannya, karena Al-Quran tidak akan meninggalkan kita sebagai sahabat ketika yang lain berpaling. Dia akan datang sebagai syafaat bagi sahabat-sahabatnya di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.